Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagabutan naik kereta Pramek ke stasiun Kutoarjo. Gak ada tujuan sama sekali. Ini baru masuk kereta api Wogowonto di jalur 5. Saya nunggu Pramek. Jadi saya mau naik Pramek ke Kutoarjo. Nanti di Kutoarjo saya sambung lagi pakai Pasundan. Kenapa enggak sekalian aja gitu ya dari Jogja ke Puyangan. Ya asik-asikan aja lah video iseng-iseng dari saya. Tunggu Prameknya masuk dan saya akan naik. Stasiun Tugu Yogyakarta. Saya melihat akan ada kereta. Ini sepertinya kereta barang ketel ya, dari Rewulu sepertinya. Kereta barang ketel sudah melintas langsung stasiun Tugu Yogyakarta. Masih nunggu Pramek yang saya naiki, rangkainya belum standby. Kereta api Pramek dari stasiun Kutoarjo, tujuan akhir stasiun Yogyakarta Tugu. Saat ini akan standby di jalur 4. Persiapan masuk dari Kutoarjo ini. Mencet. Penuh sekali ya Pramek ini. Kereta api Pramek yang saya naiki sudah standby di jalur 4 stasiun Tugu Yogyakarta. Enaknya di stasiun Tugu ini kita bisa ngintip depo lokomotif ya. Ada banyak lokomotif tapi banyak spamnya juga. Dan di jalur 5 ini ada kereta yang mundur. Ini adalah rangkaian dari kereta api Joglo Semarkerto tujuan akhir stasiun Cilacap. Yang saat ini masuk dan sepertinya akan segera diparkir di jalur 5. Tuh. Ya, keretanya sedang diparkir. Tapi lokomotifnya yang mengarah ke arah Cilacap belum nempel nih. Lumayan, nggak terlalu rame. Dulu mah ini teh buat feeder KCIC ya. Kereta Pramek yang saya naiki masih tunggu jadwal keberangkatan. Kita sorot dulu lah depo lokomotif Jogjanya. Banyak lokomotif di dalam sana. Tuh lihat, ada 201, ada 204, ada 206. Kereta api Pramek diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Wow. Asli gabut pisan ieu mane kereta teh. Diponya ada di seberang sana. Hmm.
Melintas langsung stasiun Patukan, stasiun kecil selepas Jogja. Melintas langsung stasiun Rewulu. Banyak ketel-ketel Pertamina di sini. Dan sebentar lagi kita akan melintas UPT Gerbong. Banyak gerbong-gerbong yang memang sudah enggak dipakai lagi sih. Nah ini nih, sebelah kiri dan sudah pernah saya liput sebelumnya, ada kereta bisnis terutama ya, milik Fajar Utama. Bablas. Saat ini kereta api Pramex ini sedang melintas di daerah Kalimenur. Sebentar lagi kita akan melintas di lokasi bekas anjlogan kereta api Argo Semeru. Sekitar sini nih. Kecepatannya terbatas ya, melewati bekas warehouse, ketemu sama kereta api bandara tuh. Pelan-pelan kita, enggak lebih dari 60 km per jam di bekas lokasi anjlogan. Nah ini kita sudah masuk bekas lokasi anjlogan di sini. Dan sebelah kiri adalah stasiun Kalimenur. Sebelah kiri stasiun Kalimenur. Oke, lanjut. Bentar lagi masuk stasiun Wates. Kereta api Pramex masuk stasiun Wates. Bisa aja saya turun sini, naik Pasundan dari sini, tapi kayaknya naik dari Kutoarjo aja deh. Berhenti paling 2 menit di sini. Setelah itu berangkat lagi. Stasiun Wates Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira berhenti di sini cuma 2 menit. Ternyata lama ya. Bahkan tadi kondekturnya sempat mengumumkan nanti diberangkatkan jam 11 lebih 8 menit. Lama pisan atuh ya. Apa jangan-jangan di sini kena susul nih? Saya nggak tahu juga sih, kita cek aja nih. Penasaran nih. Bisa lama begitu ya berhentinya. Kita di stasiun Wates tidak disusul kereta, tapi berhenti lama. Harusnya diperbaiki nih jadwalnya ya. Dan malah bersilang. Kalau silang mah nggak ngaruh ya, karena double track ini bentar lagi kita bersilang nih. Ada kereta dari arah barat. Kereta apa tuh? Lewat nih. Kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan akhir stasiun Jember melintas langsung stasiun Wates. Kereta Pramex berangkat dan kita langsung abadikan saja nanti di stasiun Kutoarjo ya.
bertemu dengan kereta api Pajar Utama Solo di stasiun Kutoarjo. Oke kawan, kereta api Pramex sudah tiba dan berhenti di stasiun Kutoarjo. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, waktunya kita keluar stasiun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.